main saat gue nggak live itu kayak susah banget anjir, susah banget guys, susah banget. Antara azan yang berkumandang dan lonceng yang berdentang, antara kiblat yang menentukan arah pulang dan saling membuat sebrengsek apapun aku takkan kurebek kamu. Tumen sore, tadi ada media day guys. Dari Tuhan. Antara azan yang berkumandang dan lonceng yang berdentang. Kriwil-kriwil gimana gitu? Gua sama coach aja, gua gak ngobrol dia guys. Untuk langsung ke zoning ke gua gak ngobrol anjing sama Acil. Gak ngobrol sama sekali gua sama dia. Dapat informasi dari Baloiski. Bilang ini udah gak ada respect-respectnya. Dan bahkan masih ada smoke bomb dan langsung di execute begitu saja. Dapetin 1 poin kill tambahan. Plus 1 orange buff. Plus 1 turtle. Gua mau gak ngobrol sama Acil. Pas semenjak kalah sama Oni itu udah udah gak pernah ngobrol sama dia. Lihat mukanya aja gua gak. Suara kecil Nam. Halo. Halo. Ini gimana ya guys ya? Inti lagunya tuh kalian harus pendam rasa, rasa ini. Jadi rasa, kalian punya rasa sama orang tuh harus kalian pendam. Nanti enggak kalau kalian emang sedih dan kalian enggak bisa jalanin hubungan ya. Kalian pendam aja rasanya, oke? Mixing set boy ya guys ya. Set Max iya co, sedih banget co. Max chill ya guys ya, aku pengen nangis guys. Sedih cuy. Thank you Premek udah kesini. Ayo tag gua lah, tumben gak ada tag kan guys. Beli kedondong ke tukang jamu. Asik. Mau dong jadi sayangnya Tiora. Kepala otak kau yang gak nyambung. Anjing samamu, bangsat. Level stres orang tuh beda-beda, jadi jangan sok tahu mengenai masalah orang. Mental health issue itu menjadi sebuah masalah yang harusnya kita utamakan juga. Ketika seseorang lagi speak up mengenai masalah mentalnya, itu bukan diucap, ujung-ujungnya, ah kamu kurang bersyukur, kamu kurang berdoa, saya ngerti. Orang dengan mental health issue, ketika sharing, itu butuh didengar, bukan untuk diceramai bos. Level stres orang itu beda-beda. Catat guys. Goblok. Ini gak semua orang tuh punya mental yang kuat guys, jiwa raga yang kuat guys, tulang yang keras guys, gitu loh. Kita kan diciptain sama Tuhan kan udah berbeda-beda ras, berbeda-beda ini udah macam-macam bentuk. Ini jangan disamain, bro. Gila. Anjay. Ini yang keren, ngedit-ngedit keren ya guys ya. Keren. Ini apa lagi nih? Anjay. Bangwan mandi Bangwan. Oh jangan guys, jangan mandi terus guys. Kalau kata itu kering kulit guys. Dari Turtle sama dari Turet. Soalnya tuh pada rusuh guys, emang? Iya, kalian tuh rusuh guys. Di rumah orang kalian rusuh guys. Orang yang gak... Kalian tuh rusuh guys. Rusuh kalian datang. Video enggak ngena sing
isini wong lanang nang Blitar ngeloco untuk pinggir dalan nyebar nang masyarakat. Lasing temen dere, aksi pelaku iku dilakono nang repe arek ngisor umur. Warga ngaku sumpah. Gak ngerti aku. Aku sih ngerti guys. Iwan ada game ini. Atau mute bang? Lu di sini aja, lihat tuh abang lu tuh, Halo Persik. Mau main enggak? Mau main enggak? Habis itu kapan tuh kalau boleh tahu tuh? Halo? 15 menit. 15 menit. Oke. Okay. Ya udah ter calling aja lagi ya. Ya udah. Oke, okay, sayang. Tawa dulu. Iwan tuh liat Cahil Hidung kebang kepis. Asik kali. Kalau udah full gak apa-apa. Enggak, ini ada slot kok satu. Ada slot, bilang ada slot aja. Bilang ada slot, ya bilang ada slot. Gap, ada slot nih. Cie, aduh, hi guys. Udah telpon. Tapi dimatiin kan aja, dia lagi TikTok deh. Tapi udah aku chat. Kami butuh Outlast. Kita mau main Mobile Legend. Orang main Mobile Legend atau Outlast. Lo bisa ngucapin Duh, gak bisa nih. Lebih berdemek mana guys? Aku atau ini lo bisa Rachel, aku atau Rachel guys, lebih berdemek guys, uwunya guys. Lo. Boleh gak sih kita room guys semua nyebut orang ketika berdoa, gua pengen berjodoh sama si A. Boleh. Yang gak boleh itu maksa dengan cara apa? Ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Apabila dia bukan jodohku, tolong matikan jodohnya agar aku menjadi jodoh. Lu tahu kan? Itu termasuk dari doa yang gak beradab. Doa yang seakan-akan memaksa takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya yang kayak kalau misalnya dia bukan jodohku ya carilah yang mirip-mirip dia gitu. Ah, itu bisa. Itu masih bisa, itu gak ada maksa, itu gak maksa. Boleh. Catat, masya Allah. Halal brother. Anjir jatuh Ciki. Aku pakai aja Lilia. Tapi apa ya gue dicengin banget cuy, biarin aja guys, ada saatnya kita membahas dendam guys ya. Anjing enak banget. Gue kalau orang gue tuh pengen anjing kayak bisa main gitar, suara gue bagus pasti. Tante suka sama gue pasti guys, denger suara gue. Aku merasa sepi. Anjay. Cuma bayang ini, posisi cewek ini tuh aku guys. Anjing. Tante-tante mana yang gak mau sama aku guys? Perfect.
harap dia rasakan yang sama. Anjing. Suara gua tuh bagus, suara gua tuh. Cuma ada serak-serak dikit aja.